doanya. Jangan disamakan orang mati sama orang hidup ya. Terus siapkan mental dan jangan kaget ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Luka itu loh, luka sih mama sangat mulutnya. Kak, ini badannya gak ada tulang. Di siapa mbak? Waalaikumsalam. Bu, pas, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue loh si onok suara nih. Berdiri ya mbak. Maju, maju, meneh. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum, Mak. Mak, iki lo anake. Anake Mak-e. Anake ate nduk anu, Pak. Nggak bisa bicara, Mak. Nggak bisa, mulutnya, Pak. Oh, mulutnya tuh kayak kuat. Terus nggak ada tulangnya. Ya lemes-mes. Tidak ada doa. Tidak ada doa untukku. Tidak dekat dengan Allah. Tidak dekat dengan Allah. Tidak dekat dengan Allah. Mereka malas ibadah. Sampai badanku habis seperti ini. Tenggorokanku panas. Tenggorokan panas. Payudaraku sakit. Payudara sakit. Payudara sakit, membusuk semua. Panas. Banyak jarum di payudaraku. Banyak jarum di payudaraku. Ibadahku juga tidak bagus. Kalau saya lihat seperti petir kecil-kecil gitu. Mercon. Iya. Aku ketika hidup lalai dengan Allah. Lalai dengan Allah. Lalai dengan tanggung jawabku. Tidak dekat dengan keluargaku. Kenapa tidak ada tulangnya, Bu? Aku tidak ada tanggung jawab. Oh, tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab keluarga. Ya, iya apa Mbak hidup? Tidak pernah, Bu. Sibuk di toko. Tidak pernah mengerti anak-anakku. Aku sibuk dengan berarti diriku bener, sendiri. Tulangku dilepas semua. Karena aku tidak punya tanggung jawab. Bedanya kurang ya. Lah iya sibuknya bergair. Anaknya itu. Namanya siapa mbak? Siapa? Aku kasihan dengan anak. Aku hidup sampai mati. Hatiku tidak ada untungnya. Mbak. Tuh, ada yang bicara. Aku tidak ada ikatan. Mbak. Seperti tidak ada ikatan sama dia. Seperti tidak ada ikatan dengan anak. Antara jagongan sampai kapan ngobrol. Nah, iya lah bener berarti ya. Ini ibunya, Pak. Ibu e cerita lego kan. Lek itu cara. Mama enggak pernah ngobrol. Makanya aku diasa. Satu toko. Ini di tempat pekerjaan.
tidak tahu di rumah dijaga sama bapak sama ibu mama. Berarti nggak pernah ngobrol. Lah bos, oh ibu teman saya pengen rame ini mah. Sibuk teman saya pengen rame ini mah. Kalian pulang anu kan jadi ibu. Ini aku sampai sakit baru yang itu boleh bisa nih buat tenda. Ini wangi belas. Sif-sifan maksudnya gitu ya. Maafkan aku. Tapi dari aku hidup sampai mati, hatiku tidak ada untuk maafkan aku. Orangnya belum ada. Aku tidak suka melihat anakku. Tidak tahu kenapa, tapi aku tidak suka. Panas sekali mulutku. Panas sekali. Karena selama hidup tidak dimanfaatkan dengan baik. Aku juga kerja terus tidak ibadah. Kerja terus tidak ibadah. Aku harus lebih baik daripada ibu. Kamu harus lebih baik daripada ibu. Ini pelajaran yang sangat luar biasa loh. Kita bisa melakukan setiap hari, termasuk aku. Kan sibuk di sini dok, gak ngoper mikir no anak. Tidak perhatian sama sekali ya. Kamu besok kalau punya anak jangan seperti itu ya. Asapnya sangat pedih. Jika hidupmu cuma untuk bekerja, di hatimu tidak ada anak. Sampai mati juga di hatimu tidak ada kasih sayang dengan anak. Hatiku sepi, hatiku kosong, penuh penyesalan. Minta maaf sudah terus. Minta maaf ya Bu, anaknya. Jangan ditinggal dan sholat. Jika ibu boleh minta. Ibu biar meremehkan sholat ya, ibu. Jika ibu boleh minta, selamatkan ibu. Meskipun ibu bukan ibu yang baik, tapi aku mohon dengan kerendahan hatiku, maafkanlah aku. Selamatkan aku. Aku menyesal. Sangat menyesal. Toko kita sekarang ramai apa sepi? Toko kita mulai sepi. Tokonya semakin sepi. Karena semakin sepi. Biar ruami. Kalau apa pelaris ya, Mak? Di depan toko. Kasih air, kasih garam saja, bacakan Al-Fatihah 100 kali sama ayat kursi 100 kali. Kamu sebarkan di sekeliling toko agar apa yang pernah aku tabur itu bisa hilang. Dengar nak, tolong. Itu juga mengganjal untuk ibu. Nanti hasilnya kita makan juga tidak berkah. Ya iya, anaknya golek rezeki angel. Makanya ibu sakit-sakitan. Dan kamu juga belum. Tidak ada auranya, semua tertutup. Karena apa yang dari kita makan, meskipun kita jualan halal, tapi dulu ibu pernah menabur di depannya. Ibu kira itu tidak apa-apa, ternyata itu masalah besar. Ya, merisma. Nah, ingat nak, Al-Fatihah 100 kali. Ayat kursi. Al-Fatihah 100 kali. Ayat kursi 100 kali. Ayat kursi 100 kali. Anas 100 kali. Anas 100 kali. Kamu Alika 100 kali. Tidak bisa, itu harus dilakukan sekaligus. Sekaligus. Lalu tiupkan ke air. Tiupkan nanti ke air. Disebarkan di sekeliling toko, disiramkan. Lalu minta sama Allah untuk melebur apa yang telah aku lakukan.
Bakar nanti toko kita belum diperkona. Campun gini. Kamu harus semangat. Gini. Harus percaya diri kamu cantik nak. Jangan hatimu menutup seperti itu. Kamu harus cari pasangan juga. Harus sholat tahajud nak. Baca Quran nak. Cuman kamu yang bisa memberi kesucian untuk aku. Ibu sakit sekali. Ngobis ya Bu. Sabun ya, sebisa Mbak. Tolong jaga anakku. Sama tak Mbak, tak ceritani Mak. Nggih. Ibu dia, ayo assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Iyo yo yo. Nah, kalau aku lihat ibunya ini, kenapa tulangnya sampai remek itu? Ketutut kabeh tulangnya. Tulang entek kabeh kok ayam koyok putri lagi masak. Presto. Ayam iku kan tulangnya dijoko. Oh iya kan ditutut. Lah iku bapak ngene niku lho. Kuwi nek anu apa dodolan ora usah njaluk pengaris sapa-sapa. Ngoten. Yang bilang siapa? Bapak. Nyari-nyari ibumu. Lah nyari ibuke. Eh malah mak iki ngoten. Lah makane terus ini kan sing iki kan apa sing tulangnya di Joko itu kan ibaratnya dia dulu kan ibaratnya nyambut gawe munyer tok ae di samping munyer nyambut gawe tok ora mikirno iki ora mikirno keluarga ora mikirno ibu ora tanggung jawab e ya si Joko tulangnya akhirnya dikon belum dari bentuk tanggung jawabnya nyocot terus nang anak apa lagi jadi seorang ibu lo nyocot nang anak lah iya gak gelem ngomong nang anak dadi ne mek mentingno penggaweane tok ninggalno sembarangan, sholatnya ditinggalno, kewajibannya ditinggalno, bersosialnya ditinggalno, wis semuanya ditinggal wis. Pokoknya sibuk dengan pekerjaan itu. Sibuk nang donya nganti loro ya. Terus loro. Loro iso kerja. Lah iya. Lah iya loro. Loro iso kerja, apa sing didapatkan oleh ora iso nulung awake dhewe. Oh, ndek donya ora iso nulung, di akhirat ya tambah gak iso nulung. Ono lah terus apa warunge iku deke gak anu kenapa deke bekerja seperti itu memang sama setane iku di munyer kok dikei rezeki terus dadi munyer iki entek iki golek iki noto iki ngono terus gak ono istirahat tapi sedekahnya juga kurang heeh lah iya gak ono mang terus tanamane pelaris nah iki yang bahaya. Lalu senanam sampai ibu ikut ngon Al-Fatihah ping 100 alanas ayat kursi 100 lah. Saking parai dahin menanam, ngono saking apa tidak ditanggung. Terus dia yang tahu cuma dia sendiri, siapa nggak ada yang tahu. Lah ya podokar aku sing kemang aku cerita rahasia itu kita kan nggak ada cerita lapor cerita no. Gitu loh. Tapi iki sebetulnya pelajaran sangat luar biasa ini yang dilakukan kita padahal sehari-hari. Padahal cuma buka warung ya, banyak sekarang. Rata-rata yang warung. Iya warung. Sibuk melulu perputaran. Terus ini bapak kabut kaki lima sampai dinding ke toko. Mungkin ada satu titik yang menurun terus ibumu mikir makanya cari penglaris. Enggak begitu. Dia ingin terus. Nambah-nambah. Kalau aku lihatnya begitu. Begitu ya. Bukan. Ya sama Allah sama. Terus. Jadi di, padahal dia wis rame sik kurang rame. Rame sik kurang rame ngono. Iku yang aku lihat seperti itu. Nah, iki himbase buahi ya nang anak keturunan lho. Makanya susah dapat jodoh. Terus sampean sendiri juga malas. Tertutup males mau dijoko ibuke kabeh san. Kekuatane joko ibuke. Iya. Semangate. Rezekine lah ya kekuatane. Sregepe wis joko ibuke, ibuke joko wis joko kabeh. Terus ya terus kenapa dikai sakit itu bukan dikai sebetulnya. Ya konoane wis njaluk pangan wong-wonge dhewe. Ayo Pak Tamu pijel. Mek satu tok ta. Untung tadi direkam itu. Ibu Mbak permisi ya. videonya kita dokumentasikan buat pembelajaran buat yang lain yang ya. Benar, Kak. Makasih ya. Jam malam ini. Berapa nih, Mbak? Nggih.